Dan itu dia, Arlott akan dikunci di sini, diletakkan di EXP lane. Dan RSJ menentang CFU Gaming. Venogo, Izanami, Lolial, Bonzi dan juga Stomsky. Di sebelah kiri, sebelah kanan kita ada ZX3, Detective Lame, Zizing dan juga Waduh. Inilah dia, game yang ketiga kita. Adakah RSGMY masih lagi mengekalkan konsistensi dengan adanya disiplin gameplay, strategi yang mereka terapkan. Di awal permainan ini, Bonzi datang untuk berikan bantuan bagi mendapatkan Lito Wanderer kepada dirinya. Tidak akan diberikan kepada Vinogo. Tapi Bonzi boleh saja melarikan diri. Special Boy. Dah agak terlalu jauh sebenarnya Vinogo dash tadi. Dia mungkin tertekan dua kali. Itulah. Special migration beliau. Aduh. Terlalu pantas. Lolial di bagian bawah ada sedikit masalah. Satu stun. Dan satu skill yang tidak tepat mengenai sasaran pantas. Zing menggunakan dia punya purify untuk lawan balik. Dengan apa yang dilakukan oleh Lolials. Okey, masih sekarang. Di bahagian tengah, kita fokus apa yang mereka boleh lakukan. Clearing lane power siapa ada? Sepatutnya ada pada pasukan RSGMY, tetapi disebabkan cooldown yang panjang daripada Shadow Strike, agak sedikit perlahan mereka menghabiskan minion-minion yang ada di bahagian tengah itu. Venogo sekarang ini di bahagian atas, Bonzi menanti Waduh untuk menggerakkan harapan. Nampaknya mungkin agak, orang kata mungkin dia akan bermain dengan selamat, mungkin dia akan duduk dalam kawasan menara itu sehinggalah ada bantuan tiba. Tiga orang sebenarnya di bahagian atas. Di bahagian atas ada perlawanan yang berlaku dan itu dia first blood. Ini didapatkan di sini oleh Bonzi. Ya, Flame Z telah pun tiada. Vinogo sekarang ini nyawa yang begitu rendah. Tapi lihat di mana Waduh. Final Slash. Kena kepada dua tapi Waduh masih lagi ditewaskan juga di dalam tangan Izanami. Cumanya Vinogo yang akan tertewas di dalam tangan detektif juga. Di dalam tangan Waduh. Pada waktu yang sama, ianya adalah trade. Satu untuk satu. Ya, Final Slash, Shadow Strike. Mampu untuk menakutkan pihak musuh. Lu diingatkan damage daripada Shadow Strike ini, scaling ni pun agak baik, agak besar. Okey, kalau dia buat lagi banyak item magical damage, sememangnya Shadow Strike daripada Izanami ini sangat-sangat berbisa. Sebab itulah kena ada satu hero untuk senang Izanami setupkan skill beliau, tetapi kali ini ada sedikit kepayahan untuk Izanami. Yep, Izanami telah pun mengundurkan diri, tapi pada ketika ini Minion Fury juga telah pun kena pakai daripada Flame Z. Wow, tu selamat. Bagi RSGMY, mereka semuanya selamat. Final Slash tadi daripada Waduh juga tak terkena. Tomsky, apa yang anda cuba lakukan bersorangan di bagian apa? Datangnya Bronzy untuk berikan bantuan. Tapi masih lagi Turtle ini berada dalam tangan CFU Gaming. Bronzy, satu lawan dengan tiga. Cuba untuk menentang semua. Dan juga Vinogo yang berjaya untuk merampas Turtle daripada tangan CFU Gaming. Walaupun Detective masih ada retri. Datang serangan balas daripada RSGMY. Waduh! Langsung tidak boleh berbuat apa-apa dengan tumbukan daripada Bronzy ini. Olias lawan dengan Zing. Tapi lihat di mana kedudukan Zing berada dalam turret. Kemenangan lane untuk Lolias. Ya, itu dia satu perlawanan yang agak sedikit panjang. Baik pergerakan daripada Stomsky. Stun yang tepat mengenai sasarannya di saat dan masa itu tadi. Tetapi anda lihat terlebih dahulu di skrin anda. Kalau korang nak upgrade phone korang dengan Com Asia, pergi dulu ke, subscribe dulu ke Yudo untuk dapatkan RM100 Com Asia discount voucher. Satu lagi kill berjaya didapatkan di sini. 4-1. Dan ini nampak gayanya permulaan yang baik ditunjukkan oleh RSGMY. Bonzi dapatkan turret bawah daripada 5 minit. Ya, itulah tu. Itu adalah seorang ESP laner ya guys. Dan bukan di bahagian golden ke apa ke. Dan di bahagian tengah pun pergaduhan berlaku di antara 3 pemain detektif dan juga ZX3. Apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya? Kenapa detektif tadi terikut ikut ZX3 dengan penggunaan Gadiwin dan juga Circle Eagle? Zing duet. Lolias langsung tak rasa damage daripada Zing. Tapi Stomsky dengan dapat pula purify-nya Zing daripada Holy Baptism. Izanami dan juga Bonzi datang ke arah Zing. Tapi Zing masih lagi ada Battle Mirror Image untuk lari daripada keadaan tersebut. Okay. Roda impian daripada detektif juga baru saja tiba. Tapi semuanya berundur. Yeah. Ini yang saya katakan tadi, Cortex. Yeah. Di mana CFV Gaming tak ada damage. Mereka memang tak boleh buat apa sangat. Okay, dia lagi memang tak ada damage. Tapi itulah dia. Dengan ambil Multidie ini mengurangkan lagi damage output yang boleh dikeluarkan oleh CFV Gaming. Nak tak nak sekarang ini mereka betul-betul depend kepada Cloud.
Ya, mereka kurang damage, tapi bila Cloud ni berjaya dapatkan item dia, itulah di saat di mana CFU Gaming boleh dapatkan comeback. Tapi damage burst memangnya ada pada RNG. Tengoklah, diorang ada pakai tu kan. And then, dia bagi bawa perlawanan diteruskan. Stop skill! Alamak! Blazing Duet dia kena pakai ikan kepada Izanami dan juga Lawless. Izanami balas semula dengan Blazing Duet beliau. Lebih tahun depan memory. Langsung tiada kesan yang besar daripada Lawless sebentar tadi. CFU Gaming, mereka berjaya dapat satu. Tapi mereka tak dapat apa-apa objektif. Malah mereka seakan-akan hilang turtle tadi. Ya, sekarang mereka telah pun kehilangan turtle. Dan sekarang ini juga orange buff berjaya diambil di sini oleh Venogo. Macam kita cakapkan, Venogo ni merupakan orang kata, kalau dia ambil hero ni, winner-win ni, sememangnya dia susah sedikit untuk mendapatkan kill, tapi banyak lagi kematian. Anda lihat sekarang Infinix GT10 Pro ada giveaway dekat Kohai Apps. Download sekarang ini. Nanti ada, bila korang dah download, ada banner dekat situ, korang tekan, isikan form yang ada dan korang tunggulah, mungkin ada peluang untuk menang phone ini. Phone yang sangat-sangat boring. Blazing Duet dikena pakai, dikenakan stun. Tak nampak memory. Tak ada pun daripada Lawless. Tetapi Circling Eagle dari Blazing X3 juga tanpa sebab ya. Mungkin cubaan untuk mencari satu pemain tapi gagal. Venogo di bahagian tengah. Adakah beliau akan merubahkan turret tersebut? Datangnya ZS3 untuk final counterkan minion tersebut. Tapi final slash kepada minion sahaja. Waduh! Damage yang besar daripada Bonzi. Dengan adanya tumbukan daripada beliau. Tetapi di bahagian tengah juga Venogo berjaya untuk merobohkan turret yang penting, iaitu turret di bahagian tengah. Okey, turret bahagian atas mungkin masih lagi boleh diselamatkan oleh pasukan RSG sebab pergerakan minion agak sedikit perlahan. Zing akan cuba menghabiskan minion dengan sangat-sangat pantas. Mereka telah pun tiba sekarang di bahagian atas ini, Stormski dan juga Izanami. Tapi kali ini Zing ada kawan-kawan ni di sini. Ada Blazing Duet. Dua Blazing Duet digunakan. OMG, tarah di bahagian atas ini menjadi dipecahkan. Aduh, Stormski sebenarnya ditewaskan ni walaupun beliau yang menggunakan Holy Baptism. Tapi lihat di mana pengguna Circling Eagle daripada ZS3 kepada Bonzi. Ini juga menyebabkan Bonzi terkena sedikit knockout. Saya suka idea Izanami di mana nampak Blazing Duet dibalas semula dengan Blazing Duet. Tapi yelah, tapi mana Blazing Duet Zing lagi sakit sebenarnya. Sebab ianya berdasarkan attack speed. Dia memandangkan Izanami tak ada attack speed. Tapi mini-fini kena kepada dua. Izanami kena tangkap. Izanami flicker ke bagian belakang, berjaya untuk melarikan diri. Walaupun Wadu cuba mengejar tetapi gagal. Dan di bahagian turtle sekarang ni, Izanami masih lagi cuba untuk masuk ke dalam permainan. Beliau adanya IMU untuk didapatkan. Flamzy. Blazing Duel. Nyam begitu besar. Lawless terus saja dikorbankan. Tetapi turtle masih lagi diberikan kepada Venogo. Di bahagian belakang, Zing telah pun menjadi mangsa. CFU Gaming, mereka semua lari terus saja ke belakang. Special Migration kena kepada Flamzy. Flamzy ditewaskan jua. Double kill untuk Bonzi. Mencari yang ketiga, tetapi susah untuk menangkap ZX3. Okey, tahu tak apa yang terjadi tadi? Bila dia orang tahu Zing dah gone, orang teruskan lagi serangan. Sebab dia tak ada damage. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dia cuba lawan juga, memang dia orang akan matilah macam ditunjukkan. Tapi damage daripada Zing dengan dia punya sorbon pun boleh tahan juga. Kena kepada Izanami. Sebab tak nyawanya dikurangkan dengan begitu banyaknya Stormski. Apa yang anda buat di tengah-tengah? Cuba untuk memancing. Dia telah dikurangkan. Tapi Venogo dapat ZX3 sebagai satu pembalasan kill terhadap Stormski. Saya nampak juga Izanami menggunakan Circling Eagle kepada Zing untuk memastikan beliau boleh melarikan diri. Itu dia punya apa, gameplay daripada Izanami tadi. So kita nak cakap mana lagi, sama ada Izanami Airways lagi power ataupun Z Airways lagi hebat? Itulah, kalau kita tengok keadaan tadi, ZX3 dah terkorban. So Izanami lagi hebatlah sebab dia boleh melarikan diri dengan penggunaan Circling Eagle. Manakala ZX3 gagal untuk meloloskan diri beliau. Let's vote for apa ni, Izanami Airways itulah dia. More safe flight untuk anda. Venogo masuk tapi mungkin tersalah langkah. Venogo dengan adanya Violet Requiem, tapi Venogo masih lagi dikorbankan sepertinya. Cubaan untuk bertahan tetapi tidak berjaya. Venogo telah berjaya dalam permainan. Stormski dicari pula pada ketika ini. Holy Baptism terkena kepada dua pemain.
follow up tak bolehlah dilakukan. Sebab apa? Vinogo dah tak ada dalam permainan. Tapi serangan balas cuba untuk dilakukan. Luar telah pada Bonzi melakukan mission impossible di bagi atas bersorangan. Tak ada pemain CFA Gaming yang pulang ke? Tapi sepertinya mereka langsung tak hiraukan Bonzi. Sepertinya Circle of Eagle mencari kepada dua Bonzi. Dan begitu besarnya damage dari Bonzi. Bonzi dari bagi belakang mencari kepada ZS3. ZS3 dikorbankan Leongren sekali. Tolipan memory goal juga menjadi mangsa. Tapi dia damage daripada Izanami. Sangat-sangat besar. Izanami juga dikorbankan. Bonzi dan juga Stomsky. 2v2. Detektif melarikan diri dengan adanya Tortoise Princess. Waduh. Mana nak lari waduh. Tapi damage yang dikeluarkan oleh Bonzi tak cukup untuk menjatuhkan Wado. Dan Lloyd dimulakan oleh Vinogo yang baru saja hidup daripada base beliau. CFU Gaming, mereka kehilangan 3 pemain. Timing tadi sangat-sangat penting. Bonzi masuk di saat yang benar. Dia masuk team fight di saat CFU Gaming tak tahu di mana kedudukan beliau berada. Dan itulah dia kelebihan yang ada pada hero yang digunakan Bonzi ini, mudah untuk bergerak ke sini dan ke sana dengan sangat-sangat rantas. Cuma Vinogo saja the problem is ya. Okay, sebab Vinogo bila dia masuk, bila dia punya skill tak kena, dia punya peluang untuk ditangkap, dibalas balik oleh pihak musuh sememangnya lebih tinggi. Dan TNT Co ada bagi voucher RM10 ni guys. Scan QR code yang tertera sekarang ini. Lepas tu pergi dekat website TNT Co and then redeem lah RM10 voucher ni bila korang buat purchase minimum RM100. Itulah kalau anda nak dapat baju yang murah, baju yang trending, stylish, dapat lagi pula apa voucher, apa tu lagi, pergilah ke TNT Co sekarang. Alright, yep. CFU Gaming, mereka terpaksa melakukan pertahanan. Bonzi adalah raksasa dengan penggunaan Pakuito ini ya, antara hero keselesaan beliau. Info yang saya dapat bila di mana special migration kena kepada Flame Z. Tapi Flame Z ditewaskan juga oleh Lolian dengan serangannya terakhir. Masih lagi ada Torn Upon Memory untuk diguna pakai. Zing terpaksa mengundurkan diri dengan Battle Mirror Image untuk RSMY. Masih lagi kebanyakan pemain mereka mempunyai ultimate hidup dia. Special migration kena kepada satu. Tetapi Vinogo akan mengundurkan diri. Zing S3 menggunakan Skill of Vigor. Tetapi telah pun dikorbankan oleh Lolias. Dia damage only baptism kena kepada 3. Zing dengan Blazing the White cuba untuk mencari mangsa. Tapi Bonzi akan beri kata kepada Zing. Zing dikorbankan. RSMY mendapatkan kemenangan 2-0 dengan Mania.